Proses penertiban bangunan liar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ricuh. Pemilik bangunan mencoba menghadang penertiban meski telah mendapat sosialisasi dari petugas. Meskipun sudah diberi waktu untuk membongkar sendiri lapaknya, pembongkaran bangunan liar yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi yang terjadi di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor berakhir ricuh. Warga mencoba menghalang-halangi proses pembongkaran meski tahu bangunan miliknya menyalahi aturan. Akibatnya, dua petugas mengalami luka-luka pada bagian kepala akibat lemparan batu.